Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Trip. Salam Indonesia Damai, gak rewel-rewel. Kali ini ya, saya ngetrip ya, akan membawa Anda nih ya, melihat suasana maghrib ya, buka puasa di desa Kucur Dau Malang. Nah, seperti ini ya. Seperti biasa, saya habis nganter makanan, bro. Sampai ke pucuk-pucuk seperti ini ya. Ah, di sini dingin sekali, bro. Tampak sepi ya. Ini mungkin masih pada buka orangnya. Nah, jujur selama 11 tahun di Malang, saya baru kali ini ya ke Desa Kucur ini ya. Namanya Desa Kucur nih. Kucur Dau Malang. Nah, salam buat buat para warga Desa Kucur. Ini saya arah pulangnya jalannya lupa ingat nih, bro. Tadi soalnya waktu nganter ya pakai Google Map, bro. Nah, oke, kita teruskan saja ya. Aduh, jalannya turun. Lumayan lah, masih ada penerangan, masih ada rumah-rumah warga itu, masih lumayan lah. Nah, di sini, bro, agak sepi nih. Ah, sepi, bro, di sini, bro. Bismillah lah ya. Ah, tuh, ada kayak semacam pabrik apa gudang terbengkalai tadi ya. Ini jalan turunnya, bro. Ini memang di posisinya Desa Kucur ini kayak kita naik gunung. Jadi kalau arah balik ini pasti turun nih jalannya nih. Aduh. Ya, masjidnya buka, bro. Kita cari masjid yang agak besaran aja dan yang sudah agak masuk area kota ya, yang rame. Ini masih di area Kucur nih, bro. Masih sepi jalanannya nih. Saya lihat daerah sini nggak ada ojek nih, nggak ada ojek papasan nih. Cuma saya nih ya yang belusukan sampai ke sini nih, ke pucuk. Waduh, dingin, bro. Alhamdulillah, yuk bersyukur selalu ya. Sebentar lagi lebaran ya, kurang 2 minggu, bro. Ini dia, bro, Desa Kucur. Masjidnya udah ditutup. Selamat berbuka puasa ya bagi yang nonton, bagi warga Kucur. Salam hangat ya, izin ya, desanya saya videokan nih. Aduh. Nah, ini bener nih ini. Ah, gak tau lah ya. Pokoknya saya jalan turun aja lah. Beneran lupa. Kalau gelap gini lupa beneran. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini nih suasana agak turun. Tadi sempat kepotong ya, karena ternyata nyantol lagi orderannya, bro. Meskipun berada di pucuk desa, di pelosok desa, bro. Nah, ini nih suasananya, bro. Nyantol lagi, bro. Ini posisi saya mau jemput penumpangnya nih. Posisi kalau gerimis seperti ini, habis hujan seperti ini, rame, bro. Tapi kalau terang, waduh, orderannya agak sepi. Waduh, jalannya agak kelihatan, bro. Aduh, lampunya. Belok kiri di jalan Loandeng. Lampunya kurang terang nih, punya saya nih. Nah, akhirnya ketemu rumah-rumah. Aduh. Akhirnya ketemu rumah. Setelah 400 meter, belok kanan ke jalan Dieng atas. Oke, saya mau tancap gas dulu nih. Penumpangnya udah nunggu nih pasti nih.
suasana di Desa Kucur ya. Desa Kucur Dau Malang. Aduh. Tuh kan enggak ada rumah lagi, Bro, Bro. Aduh, enggak ada rumah lagi, Bro. Ah. Belok kanan ke jalan dia yang atas. Oke, ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Ini jalannya udah rame. Terima kasih.